pagi Weekenders. Episode kali ini, Kevin dan Cia bakal kasih kamu rekomendasi tempat seru buat habisin weekend kamu, guys. Dari mulai belajar acroyoga bareng Cia, latihan free diving bareng Kevin, sampai rekomendasi list tempat makan dengan menu melted cheese yang enak banget. So, mau tahu keseruan kita hari ini? Stay tune on Weekend List ya! Namaste Weekenders. Buat kamu yang bingung untuk menghabiskan waktu sendiri di weekend ini, Cia bakal ajak kamu untuk menyehatkan badan dengan melakukan acroyoga. Jenis yoga ini lagi populer loh. Banyak selebritis yang ikutan acroyoga. Nah, Cia juga penasaran mau cobain apa sih acroyoga itu? Yuk ikutin Cia. Halo Weekenders, weekend ini sebelum aku ketemu sama Kevin, aku mau coba untuk me time dulu, mau namaste. Mungkin kamu udah sering lihat di social media, di Instagram gitu, banyak banget selebriti yang ikutan acroyoga. Makanya aku penasaran untuk nyobain dan aku akan ketemu dulu sama Pen Yoga Star. Namanya adalah Mas Fajar untuk tanya-tanya nih. Kalau pemula bagusnya gimana ya? Dia ada di sana, jadi aku langsung samperin aja ya. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. Halo Mas Fajar, apa kabar? Baik, oh, harus gini ya, harus namaste. Oke, okay. Aku mau tanya dong, ini kan kelas acro yoga, yes, ya kan? Betul. Ini bedanya sama yoga-yoga yang lain, apa sih kan ada Bikram ya? Aku baru tahu sih, ini baru dengar aja. Bikram atau yoga yang biasa, bedanya apa? Ya, jadi acro yoganya adalah penggabungan dari akrobatik, yoga, dan juga terapi. Nah Mas Fajar, tapi kan aku baru pertama kali nih pemula, itu gimana sih caranya, apakah ada step-step khususnya untuk pemula, kan gak mungkin tuh langsung loncat-loncat. Jadi memang nanti di kelas, biasanya kelas kita 75 menit, di kelas yang awal itu memang latihan yoga dulu. Latihan yoganya itu adalah untuk penguatan, jadi seperti latihan plank, latihan perut, latihan tangan, sehingga waktu pas nanti mengangkat dan diangkat itu badannya udah siap. Manfaat acroyoga sendiri adalah bagaimana kita percaya dengan partner kita. Makanya paling bagus dilakukan untuk suami istri, rekan kerja, adik kakak. Bagus sih ya berarti ya. Karena ada teamworknya di sini, ada kerja barengnya. Oke deh kalau gitu kita langsung coba aja ya. Let's go, yuk. Nah guys, buat kamu yang baru pertama ikutan kelas acroyoga, gak perlu takut. Selain didampingi dengan instruktur yang sudah profesional, tahapan gerakan juga sangat mudah untuk diikuti. Stay, lebih lama yuk, bisa tuh. Push one, push two. Angkat. Gerakan akrobatik yoga ini sangat variatif dengan level dan manfaat yang berbeda. Gerakan ini mungkin sering kamu lihat di sosial media. Gerakan untuk pemula yang pertama, gerakan Freebird. Gerakan buat pemula berikutnya setelah Freebird adalah Boat Pose. Nah,
ini katanya namanya adalah inversion fly. Inversion fly, ya pokoknya itulah salah satu namanya. Jadi dia kayak headstand tapi diangkat juga. Beginilah jadinya kira-kira. Tadi aku udah coba ngelakuin, gak segampang itu tapi bisa asalkan kita mau berusaha. Jadi kuncinya adalah jangan menyerah dan kencengin perut. Itu kata Mas Fajar. Itu tadi beberapa gerakan dari Acro Yoga buat kamu yang baru mencoba. Masih banyak loh gerakan lain yang lebih menantang. Tapi perlu waktu ya untuk belajar. Nah, sekarang aku udah beres nih kelas acro yoganya, terus mau siap-siap ganti baju karena udah janjian sama Kevin. Walaupun aku habis acro yoga, nggak boleh lemes dan harus tetap aktif. Karena kan setiap weekend kegiatan aku sama Kevin banyak banget. Mulai dari makan-makan, terus datang ke tempat yang seru-seru. Pokoknya aku sama Kevin tuh anaknya multi aktivitas banget. Makanya sayang banget kalau weekend kayak sekarang, badannya jadi drop. Maka dari itu, aku selalu siapin. Nih, aku selalu siapin Enerphone. Pokoknya Enerphone itu adalah multi proteksi buat kita-kita yang multi aktivitas banget. Nah, sekarang aku udah seger lagi, jadi udah siap deh untuk ketemu Kevin. Yuk!